Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala manafa fi ulumi fi darini amin. Fa in qulta فما بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول. Maka jika engkau berkata, engkau bertanya, fama, maka apa balu أقوام, keadaan kaum-kaum, من المتصوفة, daripada kaum sufi. Kalau mutasawifat ini orang yang lagi belajar, gitu ya. Belum jadi. Kalau udah jadi sufi. Ya, kalau udah jadi bahasanya sufi. Kalau mutasawif lagi belajar. Berarti ada yang udah sampai, ada yang belum, gitu. Ya, ini belum, lagi belajar. Nah, ya zumunal akla. Berarti bisa mengalami kesalahan. Nah, di sini salah nih. Mereka mencela akal dan mereka mencela makul. Ya. Apa yang digarap akal, katakanlah ya, makul. Apa yang digarap akal? Maksudnya apa yang dipikirkan oleh akal. Jadi mereka mencela akal dan apa yang dipikirkan oleh akal. Fa'lam, maka ketahui olehmu, anna sababa, bahwa sebab fihi padanya, mereka bisa demikian, anna nasa, bahwa manusia itu, naqolus mal akli wal makuli ilal mujadalat. Mereka naqolu, memindahkan ismal akli, mereka mengutip, ya, nakal itu memindahkan, mengutip nama akal, wal makuni, dan ya, yang digarap oleh akal, yang dipikirkan oleh akal, ilal mujadalati, kepada berdebat. Nah, jadi mereka sandarkan kepada berdebat. Jadi mereka, oleh karenanya mereka mencela, ya. Wal munazarati, dan berdiskusi. Bil munaqadati, ya. Dengan ya, pertentangan-pertentangan. Wal ilzamati, dan segala hal-hal yang pasti. Wahwa san'atul kalami, itu adalah perbuatan kalam, ilmu kalam. Itu perbuatan daripada ilmu kalam yang suka berdebat. Ya, makanya mereka mencela di situ. Padahal akal itu adalah mulia. Enggak bisa orang berpikir tanpa tanpa akal yang cerdas, enggak bisa untuk berpikir. Falam yakdiru, maka oleh karena itu mereka tidak mampu. Ala ayukarriru indahum, bahwa mereka menetapkan di sisi mereka, annakum, bahwasanya kamu, akhtatum fit tasmiyati, kamu telah melakukan kesalahan dalam penamaan. Kalau begitu mah, saatnya. Izkana zalika la yanma'i an qulubihim ba'da tadawulil al-sinati bihim. Izkana zalika, karena adalah demikian itu, la yanma'i, tidaklah terhapus.
an qulubihim, dari hati mereka. Ba'da tadawulil alsinati bi, setelah ya, penguasaan lidah dengannya. Wa rusukhihi, dan meresepnya. Fil qulubi, dalam hati. Fadzammul aqla, oleh karena itu mereka mencela akal. Wal ma'kula, dan apa yang digarap oleh akal. Wa huwal musamma bihi indahum, itulah yang dinamai dengan akal menurut mereka. Jadi mereka mencela di situ gara-gara sering debat apa, padahal mulia. Berdebat, lihat debat yang bagaimana. Ini yang sufi nggak ngerti. Sufi itu mulia. Kita juga belajar tasawuf ya. Sufi itu mulia. Tasawuf itu mulia. Tapi karena nggak pakai ilmu, jadinya hina. Pakai ilmu. Ya, kayak umpama kita punya akidah lalu dijelek-jelekan oleh orang-orang Wahabi umpama, apakah kita diam aja? Ya harus bicara. Siapa yang bicara? Yang ahlinya. Ya, seperti Kiai Idrus Lomri, ya beliau ahlinya bagus. Ya, kalau diam aja ya kita nanti keberot sama dia, sama mereka. Orang Wahabi, orang kita mesti ada yang bicara. Bagus nggak kalau begitu akal? Bagus. Kan membantah mereka mesti cerdas nggak? Mesti. Mesti perlu akal nggak? Mesti. Fa'aman nurul basiratil batinati, maka ada pun cahaya nur mata hati yang batin. Alati biha, yang dengan mata hati itu, yu'rafullahu ta'ala, dapat diketahui Allah ta'ala. Wa yu'rafu siduku rusuli, dan dapat diketahui benar segala rasul. Fakaifa yutasawwaru zammuhu, maka bagaimana bisa digambarkan tercelaknya akal, tercelaknya mata hati. Waqad asnallahu ta'ala alaih, sungguh Allah ta'ala telah memuji atasnya. Wa in zumma famal ladzi ba'dahu yu'malu, dan jika dicela maka apa yang akan dipuji setelahnya. Fa in kana al-mahmudu huwa syara'a fa bima ulima si'atu syar'i. Fa in kana al-mahmudu, maka jika adalah yang dipuji itu syariat, maka fabima, maka dengan sebab apa, ulima, maka dengan apa diketahui si'atu syar'i, sahnya syariat, kalau bukan dengan akal. Fa'in ulima, maka jika telah diketahui sahnya syariat itu bil aqlil mazmumi, kalau umpama diketahui syariat itu dengan akal yang tercela, alladhi, yang la yusaku, tidak dipercaya dengannya, fayakunu syar'u aidan mazmuman, maka kalau begitu syariat juga tercela. Tapi kan enggak begitu. Wala yultafatu, dan tidak ditengok, ila man yakulu, jangan ditengok, tidak ditengok, jangan ditengok kepada orang yang berkata, innahu, sesungguhnya syariat itu, yudraku, dapat diketahui, bi ainil yakini, dengan mata keyakinan, wa nuril iman, dan dengan nur iman, labil akli, dan tidak dengan akal. Jangan nengok sama orang yang kayak begini gitu. Jangan lihat orang yang kayak begini. Ya mesti pakai akal, masa dengan nur doang, yakin doang. Orang bisa pandai ibadah dengan apa? Akal. Orang hidup dengan apa? Akal. Ya Allah, guru datang, orang tua datang, saudara datang ke rumah, langsung diambilin air. Itu yang pakai apa tuh? Akal. Namanya idep. Ada, ya.
kita jalan sama orang tua, lalu kita belakangan, orang tua duluan. Dengan apa tuh? Akal. Jadi adab juga itu pakai akal. Adab pakai akal. Pakai akalnya. Ada orang tua datang kepada kita dari rumahnya ke rumah kita, lalu kita diri menghormati orang tua kita, pakai apa tuh? Akal. Namanya akalnya cerdas untuk supaya jadi beradab. Bukan sekedar ilmu doang. Iya, gue tahu ilmunya, tapi nggak diamalin. Pakai akalnya biar bisa beradab. Imam Ghazali lagi membantah orang sufi tapi yang bodoh ini. Sufi itu mulia, ya. Ini beliau Imam Ghazali sufi, beliau sufi jadi. Kitab beliau ini yang monumental ini dia, kitab Ihya Ulumuddin. Fa inna nuridu, karena sesungguhnya kita menghendaki bil akli, dengan akal, ma yuridu, ya, akan sesuatu yang ia kehendaki akan dia, bi ainil yaqini wa nuril iman, dengan ain keyakinan dan nur iman, wa yasifatul batinatu, yaitulah sifat yang batin, alati yang tamayyaza bihal adami, yang bisa terbeda dengan sebabnya sifat yang batin itu oleh manusia, anil bahaimi, daripada binatang. Manusia bisa kebeda sama adanya akal. Ya, manusia bisa kebeda sama binatang dengan adanya akal. Lihat binatang enggak pakai celana. Dari dulu sampai sekarang binatang enggak pernah berpikir pakai celana. Manusia terus berpikir, ya, dulu kan begitu manusia, terus sampai sekarang pakaiannya berubah-ubah, cakep-cakep, ketutup, tadinya kebuka, lalu sekarang ketutup, walaupun ada yang buka-buka. Hatta adraka biha haqa'ikal umur, sehingga ia mendapati dengannya, dengan sifat batin itu, akan segala hakikat perkara. Wa aksaru hazil khati'ati, kebanyakan ini kekeliruan, inama hanya saja syarat bergerak, ya, min ja'li aqwamin, itu dia, dari bodohnya kaum-kaum sufi tadi. Ini sufi yang bodoh, ngaji oga, enggak ngaji nih, dia enggak mau ngaji, enggak mau ngaji kitab syariat, kitab fikih, enggak mau ngaji. Dia zikir aja, ngaji enggak mau, jadinya begini. Jadi kata beliau, min jahli aqwamin, disebabkan daripada bodohnya kaum-kaum sufi, kaum sufi yang bodoh. Sufi itu mulia. Ini oknum. Talabul haqa'iqa minal alfazi, mereka menuntut akan segala hakikat dari lapas-lapasnya aja. Fatakhabbatu takhabbuta istilahatin nasi fil alfazi, maka oleh karena itu mereka takhabbatu, mereka keliru, litakhabbuti istilahin nasi, karena kelirunya istilah-istilah manusia fil alfazi, pada lapas. Jadi mereka terkontaminasi. Kenapa? Karena enggak punya ilmu. Ya, dia nyalain akal. Akal itu benar, bagus. Cuma salah penggunaan. Wa hadzal qadru, ini kadar kafin, cukup. Ya, beliau jelas ini cukup fi bayanil akli, pada menjelaskan akal. Wallahu a'lam bishawab. Tamma kitabul ilmi wa huwa kitabul awal min rub'il ibadati
Ya, min kutubi ihya ulumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Wassalam yatsluhu kitab wa qawaid al qawaid aqaid. Yatsluhu kitab wa qawaid al aqaid. Dan nanti kita baca ya kitab Bismillahirrahmanirrahim kitab qawaidil aqaidnya besok masuk tentang masalah kitab akidah. Jadi semuanya ini kitab Ihya Ulumuddin ada 40 pembahasan. Ada 40 pembahasan. Ya. Diringkas dalam kitab beliau namanya ya Usul Arba'in. Itu ringkasan. Kalau saya perhatiin itu ringkasan Ihya Ulumuddin. Jadi semuanya ini ada 40 pembahasan. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.